ada yang sebelum ni sebenarnya, ada juga yang pernah apa kat sektor orang tanya alian sebenarnya ada ke lagi dalam industri, ada kejap ada, cuma dengan cerita-cerita gosip saja kadang-kadang jarang yang nampak alian perform. So kita nak tahu alian sebenarnya sebelum ni memang still aktif ke apa sebenarnya, ataupun memang saya masih ada apa-apa special project ke apa sebenarnya? Tak ada apa-apa special project. Saya masih ada. Kalau siapa yang mengikuti saya, you boleh tengok setiap tahun saya keluarkan single terbaru. After Sesal Separuh Nyawa, kita ada Sugar. Lepas Sugar, kita ada Kau Milikku. Lepas Kau Milikku, kita ada dengan Farah Wahida, Mengapa Harus Aku. Lepas tu ada Jutaan Purnama yang terbaru meluruh. Saya ada. Cuma mungkin terlalu banyak sangat persaingan, so orang mungkin tak berapa nampak saya sebab kurangnya daripada segi promosi di kaca TV dan juga di radio. So mungkin itu menyebabkan orang kata saya kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi sebenarnya saya memang tak pernah buat comeback sebab saya memang ada dalam industri ni dan tak pernah cuti lagi. Yang lepas-lepas ni ada tak lagi new song agak-agak yang akan, yang dah ready nak release ke ataupun? Saya dah release yang terbaru ni, saya release 19 April meluruh. So insyaAllah kita break sekejap for Ramadan and after Raya then kita start balik promotion. Ya, sebab lagu tu sebenarnya masih ramai lagi yang belum sedar kewujudan dia. Betul. Dia ada setengah tu bila kita tanya lagu Aliyah, dia cuma tahu Sesal Sepertinya ataupun masih lagi lagu-lagu yang lama. Lagu baru kita sebut, tu lagu siapa? Lagu Aliyah ke? Nyanyi sikit lagu yang tadi. Haruskah aku meluruh bagimu dosaku hina tak terhitung. Single terbaru saya berjudul Meluruh. Apa-apa korang jangan lupa cari Aliyah. Siapa yang tak sedar aku judul Aliyah tu, follow dia punya IG. Jangan follow je. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, bye.